Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel TVS. Nah, ini biasa ya, ini apa? MA Telur Gulung masih persiapan untuk berangkat kerja ya. Ini sedang dipersiapkan barang bawaannya. Ya, kita tunggu sama yang punya MA alias Mas Ajis. Ya, untuk telur gulung satunya itu harganya Rp1.000. Setengah porsi 5.000, satu porsi 10.000, dan juga menerima pesanan bisa melalui WhatsApp 087 877 58 0467. Ya, namanya Mas Ajis. Untuk pangkalan telur gulung ini berada di depan Balai Desa Jati Bogor. Dan tidak juga apa? Dan juga ya, berkeliling. Kalau misalkan ada keramaian-keramaian, ini keliling ya, keliling desa. Nah, kita tengok rumah yang punya usaha telur gulung. Nah, ini ketemu dengan ibunya. Ya, ya namanya Lek Jo. Ya, ini sedang apa Lek Jo? Sedang apa? Oh, sedang ini kecuk-kecuk. Kecuk-kecuk. Yang beres ya, ini rumahnya baru ya. Baru dibongkar. Dan ini sudah mulai pembangunan. Kirim kue lewat WA ning jenengan loh. Iya, nanti Mbak Ning dikirim linknya kok. Oke. Ada pesan Lek Jo nggo anak wadon. Sing ado dirantau. Iya. Di ayo, pesannya apa? Iya, pesannya apa? Pesene minta daging. Napa? Minta daging. Apa kowe? Daging. Ben tambah lemuk. Seger ya, sehat ya, sehat. Yang penting sehat ya, Lek ya. Sehat, utama iya. Sehat. Pesan nggo foto. Iya. Pesan untuk foto? Iya. Pesan nggak foto apa? Nggak. Cucu. Ya apa pesannya apa? Cucu pesannya ingin ke Tegal katanya. Ya. Oke. Okay. Ini mau nengok Mas Ajis kok lama sekali. Ini Mas Ajis. Lama sekali. Oke. Iya. Lewatnya Mas Bowo, nganggukku wewe anak. Yuk, ingin daftaran korai. Ya, ini rumahnya Bang Ajis ya, alias MA. Ini sedang di abrik. Ya, di obrak abrik, diperbaiki. Abrik. Ketemu lagi dengan mamanya. Ya. Fotone api karo kowe rame nemen. Nah, ini yang punya telur gulung sudah keluar dari rumahnya ini. Ya, kita ikuti guys ya, kita ikuti sampai ke motornya. Ya. Namanya siapa bang? Ahmad Abdul Aziz. Namanya Muhammad Abdul Aziz. Abdul Aziz ya, punya usaha telur gulung. Telur gulung ya. Telur gulung ya, sudah berapa tahun untuk satu usaha tahun telur gulung ini? Satu tahun lebih ya, alhamdulillah ya bang ya. Nah, nanti ini mangkalnya di mana bang? Mangkalnya di Masjid Al-Azhar. Oh, ini mau ke Al-Azhar ya? Nanti setelah sana baru mangkal di
Balai Desa di Bogor. Iya. Atau muter dulu? Muter dulu. Muter dulu ya. Muter ke pangkalan Balai Desa. Sekali berangkat berapa, habis berapa telur, Bang? Habis 5 kilo telur. 5 kilo telur banyak, Bang ya. Lumayan bisa untuk bangun rumah, Bang ya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Ini kalau satu berapa harganya? Satu lencer ini. 1.000. Setengah porsi? 5.000. Satu porsi? 10.000. Iya, menerima pesanan, Bang ya. Ya. Nomor WA-nya berapa, Bang? Itu ada. Iya, disebutkan, Bang, sebutkan. Kalau disebutkan kita nggak tahu. Ya oke, ini Bang ya, ini guys, kalau mau pesan bisa lewat nomor WA yang tertera di sini ya, silakan 087877584 580467 ya, ada situ ya. Ya, nah kalau hujan gimana, lanjut ngoyos atau berhenti? Lanjut, kalau keadaannya memungkinkan lanjut. Lanjut ya, ini enggak anu ya koyek. Bisa muter, Bang. Oh, hujan untuk mainan, Bang ya. Bukan kepala keringan. Iya. Ini perlengkapannya apa saja? Sebutkan, Mas. Perlengkapannya apa saja, Bang? Ya, ada kompor. Mana kompornya, Bang? Kompornya mana kompornya? Ini. Oh ya, kompor. LPG-nya mana LPG-nya? LPG-nya di bawah. Oh, di bawah sini ya. Oh, itu LPG dan perlengkapan masaknya di sini, guys. Iya, kemudian apa lagi, Bang? Ini ada tusuk. Sunduk ya. Tusuk tape. Ada tisu, apa lagi? Ada plastik ya, untuk yang kalau mau di bawa pulang. Itu apa itu? Ada sausnya. Ada saus ya, ada sausnya. 6 macam. Ya, waktu belajar ini di mana, Bang? Waktu belajar telur gulung ini, Bang? Di Mejasem. Mejasem. Ikut sama siapa, Bang? Mas Firman. Mas Firman ya. Oh iya, berarti pesan untuk Mas Firman apa, Bang? Ya, mengucapkan banyak terima kasih. Iya, terus Mas Firman, semoga sehat selalu ya. Iya. Kemudian semoga cepat menikah ya. Oke. Sudah pernah ketemu lagi dengan Mas Firman, Bang? Belum, sampai sekarang. Sampai sekarang belum, Bang. Belum. Kenapa enggak anu ke sana, Bang? Ya, waktu... ya dolan anu, Bang. Waktunya ya enggak ada. Oh, waktunya. Karena saking sibuknya, Bang ya. Iya. Iya, sudah tahu rumahnya, Bang, di Kertayasa. Sudah tahu ya. Iya. Belajar di Mas Firman berapa tahun? Ya, cuman 1.5 bulan. Oh, kemudian punya ilmu, kemudian langsung buat sendiri, usaha sendiri ya. Iya. Kok namanya kok MA itu berasal dari mana itu, Bang? Berasal dari Muhammad Aziz. Oh, Muhammad Aziz ya. Itu Mas Aziz. Bukan. Oh, Muhammad Aziz ya. Makanya dinamakan MMA. Oke, Bang ya. Ya ternyata MA itu bukan Mas Aziz tapi Muhammad Aziz telur gulung ya. Kemarin waktu video pertama saya menyebutkan Mas Aziz, ternyata Muhammad Aziz telur gulung. Ya, terima kasih, Bang. Semoga laris manis ya, sehat selalu ya. Pokoknya tetap semangat. Yang pertama satu, Bang, doa ya, Bang ya. Doa, kemudian apa lagi, Bang? Usaha. Kemudian bekerja keras. Insyaallah akan sukses. Ya, ini diputar lagi, Bang. Putar, Bang. Ya, putar. Ya. Ini dulu untuk ya tentang telur gulung Muhammad Aziz dari Desa Jati Bogor. Oke, Mas Aziz, ayo gini. Siap. Ya, semangat untuk para pembeli. Oke. Ya.
Para pembeli saya tunggu di pangkalan. Masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.